Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawanku. Di episode mencerita kali ini kita bakal bahas cepat aja, kita bakal bahas jersey terbaik Juve. Gue bakal bahas dari tahun 2000 sampai 2020. Gue bakal pilih 8 terbaik menurut gue. Kenapa nggak all time? Karena yang jersey yang 2000 ke bawah itu juga banyak banget bagus-bagus. Jadi gue pengen gue bagi dua gitu kan, yang 2000 ke atas dulu, 2000 sampai 2020 terakhir. Ini 2000 ke atas sampai 2024 ini yang terakhir gitu. Langsung aja. Modric takes. It's a header from Jersey Juventus ini menurut gua di setiap tahun tetap bakal bagus, karena emang dari coraknya zebra itu kayak, apalagi kalau pengen pakai blokor tuh bakal keren banget sih, karena dia emang coraknya netral gitu, warnanya kan nggak terlalu ngedreng apa kan, kalem warnanya gitu ya kan. Nomor 8 gua bakal taruh jersey-nya Juventus home tahun 2005-2006. Kalian lihat sendiri yang Ibrahimovic ini dengan tamoilnya itu, padahal baru nomor 8 aja udah keren banget gitu loh. Kalian bisa bayangin nanti nomor 1 bakal kayak gimana kerennya ya kan. Lanjut, nomor 7 gue bakal taruh jersey away-nya yang tahun 2013-2014. Menurut gue perpaduan warna kuning, celananya warna biru itu, kalau di jersey itu kalau kita pengen pakai jersey-nya aja tetap aja, karena ada kerahnya itu sih biar menurut gue jadi oke banget. Belum lagi di bagian lengannya sama di bagian kerahnya tuh ada aksen putihnya tuh, jadi tambah kesan looks mewahnya dapet menurut gua sih kalau yang jersey away 2013-2014 ini. Lanjut, nomor 6 gua bakal taruh yang jersey away juga yang warna biru ini nih, keren banget. Itu lebih kerennya karena logo New Holland-nya itu terus ketambahan logo Nike-nya warna kuning itu, menurut gua cakep banget sih. Selanjutnya nomor 5 gue bakal taruh yang jersey 2002-2003 ya, tapi yang fast wave-nya ya, ada juga yang keren lagi yang tamoil, cuma nanti gue bakal taruh yang di atasnya, tapi yang fast wave-nya juga keren banget, tapi lebih keren yang tamoil ini sih. Namun tetap gue masukin walaupun sama-sama di jersey 2002-2003 mungkin sama. Selanjutnya nomor 4 ini adalah jersey waktu Juventus terdegradasi ke Serie B tahun 2006-2007. Ini karena aksen garis-garisnya lebih banyak, sebenarnya ya aksen gitu-gitu aja kan. Tapi tambahan kerahnya itu cakep banget sih, terus logonya juga. Cuman kalau nggak tahu kenapa kalau naik di Juventus ini logonya tuh emas, jadi tambah mewah gitu kalau menurut gua. Lanjut, 3 besar. Nah ini yang gua bilang yang sama-sama jersey 2002-2003. Ini yang pas final sampai mencapai final di UCL 2003. Yang pas all Italian final itu, ini yang papel Nedved sama yang Italianya, logo lotonya sama Juventusnya keren banget. Terus ada aksen hitamnya yang lebih banyak di sini, pembatasnya hitamnya itu keren banget sih. Nah tetap dia lebih bagus disajikan dengan tamoilnya daripada ini, daripada yang fast wave kalau menurut gue pribadi ya. Jadi gue taruh ini tetap di nomor 3 gitu, aksen logo lotonya di sini cakep banget. Lanjut, nomor 2 ini salah satu idola juga sih. Sebenarnya sama-sama aja, kalau kalian lihat Zidane pakai baju Juventus, kalian pasti langsung tahu jersey yang paling keren, yang paling gue yakin sih, apalagi Juventus ini juga bakal setuju jersey yang paling keren itu yang jersey yang bukan yang ini, cuma yang tetap Zidane juga yang make gitu loh. Sedangkan yang aparel yang ini aja itu juga udah keren banget gitu. Pertama bikinnya kayak ada aksen hijau stabilo itu bakal norak, tapi lama-lama jelasnya cakep gitu loh, asik gitu loh ya kan. Dan di nomor 1 gue sumpah gue belum bersuka banget nih sama yang jersey yang itu. Wah parah ini, keren banget. Gak tau kan sekarang dia collab sama Palace ini, paling ya collab sama Palace ini, cuman gak tau kenapa keren aja gitu aksen yang padahal tipis, maksudnya sentuhannya gak terlalu banyak gitu, cuma ditambahin oranye sama hijau stabilonya di sini, terus logo Jeepnya diganti jadi warna hijau stabilo juga gitu ya kan. Terus taming talinya tuh ditaruh di atas Adidasnya yang aparel ini, logo Juventus juga jadi dikasih warna apa, warna hijau stabilo juga. Tuh keren banget sih, apalagi kalian pakai bandol bus, keren banget sumpah. Oke, gitu dulu aja. Menurut kalian suka nggak dengan ranking gue ini, atau kalian punya pendapat lain yang khusus di tahun 2000 ke atas, salah sampai 2000. Yang gue lihat yang kemarin bocorannya jersey 2024-2025 keren parah, jangan lupa, lu harus lihat sih.
walaupun belum keluar ini, mungkin bisa lu cek di googling, itu keren banget sumpah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, episode kali ini kita bahas jersey terbaik Juventus. Walaupun yang nonton masih sedikit, tapi nggak apa-apa, yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Cuman kalau seandainya kalian ada yang suka video ini, gue berharap banget, bukan berharap apa ya bahasanya, gue bakal senang banget lah kalau kalian menunjukkan apresiasi kalian buat gue. Nira, gue berharapnya ini ada sedikit segmen hiburnya, ada sedikit segmen ya kalau bahasa tongkrongan gue agak bermutu lah gitu loh, ya sedikit memberi informasi buat kalian, yang gue berharapnya kayak gitu sih. Udah lah ya, itu dulu buat hari ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.